Ya, jangan tanya soal hasil. Didik Warrior sama sekali tidak tahu soal hasil. Oke, dari sekian banyak sudut base, aku memutuskan milih mana. Nanti aku jelaskan. Oke, aku mau main kombinasi sekali download. Bentar, 1, 2, 3. Terus, 1, 2, 3, 4. Ngitung dulu bang, ngitung petak bang. 1 petak, 2 petak, 3 petak. Terus yang Inferno. 1 petak, 2 petak, 3 petak, 4 petak. Berarti aku harus bisa konsisten ngeklik invisible di titik yang ini. Konsisten. Harus. Ya. Aku mah masih terima pemula. Kasih Diki Subhanto. Sepuh. Untuk apa? Untuk membuat permainan sekali donatku mendapatkan untung bangunan ini dan bangunan ini. Bisa tuh bang? Bisa. Ya. Wes semoga berhasil. Selanjutnya aku main hero di mana bang? Aku main hero pengennya ngabisin base ini dan base yang ini. Ya, sudah bang ya. Karena kalau hero aku tugas ngambil base yang ini, nggak untung banyak baru turun langsung ngegas gara-gara ngelawan hero. Bantu Headhunter bang, Headhunterku kena efek area splash ketapel. Paham? Sudah ya. Pengennya heroku itu berhasil ngabisin base ini dan base ini. Infernonya pengennya hancur sama permainan sekali download. Klan Castillo-nya pun sama. Inferno yang ini nggak bisa kita curi sekalian. Hero ini pengennya habis sama heroku yang berhasil masuk. Sudah ya, pasukan aku lepaskan dari sini. Karena yang dihadapi pertama kali adalah hero raja, bukan hero ratu, makanya aku pilihnya Hawk. Kalau yang pertama dihadapi adalah royal champion apa ratu, bukan raja, maka aku pilih Lalun. Sudah bang ya, turunkan pasukan dari sini. Potong area ini dengan mesin drill. Kenapa aku nggak main mesin ketapel? Ada ancaman ini yang nggak bisa kita buang. Udah bang ya, semoga pasukanku bisa dipaksa untuk belok ke arah Inferno. Sulit bang, kemungkinan besarnya yang belok ke arah Inferno itu Royal Championku. Kalau memang Royal Championku itu nggak sibuk ngurusin skeleton. Kenapa pasukanmu sulit bang? Karena bomb tower ke arah Esbu spasinya cuma 2 petak. Lah ke arah Inferno berapa petak? 1, 2, 3, 4. Setelah Esbu ke arah ketapel cuma 1 petak. Dan seterusnya. Ke arah Inferno dibikin berspasi. Itu pasti nggak ada Tesla di area sini. Kalau memang musuh pengen ngasih Tesla, tebakanku Teslanya di luar. Ya. Catat bang, base asimetris, TH di pinggir, peletakan full Tesla, biasanya 90%. Kalau nggak di sudut yang area ini, di sudut yang area ini. Semoga di sudut yang area ini peletakan Teslanya. Kenapa aku berharap seperti itu? Biar tugas heroiku itu berhasil. Aku lebih pilih tugas heroiku berhasil. Ya, karena dia penentu alur. Paham? Dah, ngajar TH, kritis, misi selesai. Karena harusnya tugas heroku juga selesai. Lah kalau tugas heroku di area sini nggak selesai, pasukan ngajar TH, kritis, masih kamu beri misi tambahan ke sana. Piyuh, nggak ada uang pesangon. Piyuh! Minion, wizard, balon, archer, pet hero, semoga beruntung duk. Rantang diisi kentang dipenuhkan. Semoga jadi warrior semakin tampan. Satu petak, dua petak, tiga petak. Nungguin mandir-mandirnya RC bang. Wah ngawepres bang ya bacepelnya. Dan ngawepres bacepelnya. WB meluncur. Paham tak aku ngap penurunan WB di mana kalau memang pengen mengincar tembok yang itu dan paham aku ngap. Sampai sepahami itu aku ngap. Lululululul raja. Ninggalin bangunan Expo. Waduh. Piye iki? Kok sama raja ditinggalin, Bang? Bangunan Expo, Bang. Ambilin tuh. Thank you, diambil sama ratu.
full Tesla. Kok bener tebakanmu Bang Ciduk? Kok bener tebakanmu Bang Ciduk? Beh, jangan sedih aku Bang. Mana yang ngambil Inferno Bang? Sulit tuh Bang ngambil Inferno. Sulit Bang. Mana Royal Championku Bang? Nyekip. Sulit tuh Bang. Pie Inferno. Bener nggak Bang yang dibilang jadi warrior gimang? Kalau beruntung yang bisa ngambil Inferno itu adalah Royal Champion. Kalau pasukan nggak bisa. Itu pun dengan catatan Royal Championku semoga nggak sibuk sama skeleton. Ternyata apa Bang? Kayaknya gangguan skeleton deh. Kok gawe tak weduk? Jeng 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 jeng. Ya bro duk, kamu kok jangan tawar dasar duk. Info menek wit karet. Halo Moon Gemoi, selamat malam. Slibau Wizard. Tanpa spell S, tapi healerku termakan sama si air defense. Oke. Tuh ratu ambilin air defense nya tuh no beban bocah rakaru-karuan. Ulti air lah mat, benci ya gue. Sling dah. Terus kemudian Weasel. Turunkan ini di sini. Alah ya ada begituan ini ngapain toh? Witchku mati satu. Ting Wizard peh rame ngap. Aku suka sekali dengan keramaian ya, jadi warrior sangat suka sekali dengan keramaian Bang. Itu siapa kena single raja? Lindungi Bang, karena dia tank yang cukup penting. Wizard. Piye ngap? Gampang itu duk. Wizard. Jadwal sibuk gaduk sawibuk ngapeh duduk warna dan pawenteng sawibuk pawadet jadwal gue ngapeh dan jadwal gue pawadet ngapeh. Tolong dilihat guys, klan kastil tepinya ini yang sebelah kanan segaris dengan Inferno. Sudah ya, kalian yang sebelah sini tidak. Kenapa tidak Bang? Karena Inferno ukuran bangunannya 2x2, klan kastil 3x3. Sudah titik. Dengan posisi seperti itu, membuat aku mau tidak mau, kalau pengen main sekali download, itu aku pilihnya area yang ini. Karena dengan main sekali download di situ Bang, aku bisa mencuri klan kastil, Inferno, dan Inferno. Tapi kalau yang sebelah sini Bang, ya, klan kastil bisa dicuri, yang ini bisa dicuri, yang ini tidak tercuri. Karena nggak kebagian invisible. Paham ya? Sudah titik. Rencananya permainan sekali downloadku semoga beruntung dapat bangunan ini dan klan kastilnya. Ada penjagaan 3 builder. Ya Bang ya? Sudah ya? Permainan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya. Apa itu Bang? Hero.
Aku pengen hero ku bang berhasil masuk ke sini. Siapa bang? Dua-duanya, raja dan ratu. Ya, entah gimana caraku melakukan pemotongan, pokoknya aku pengen hero ku masuk ke sini, raja dan ratu, dan aku nanti turun WB miring seperti ini, narjetnya tembok yang ini sebelum bangunan ini hancur. Karena kalau bangunan ini udah kosong, yang mortar ini udah nggak ada bangunannya bang, WB aku turunkan dari sini, larinya ke tembok yang ini. Ya, belum paham? Lihat konten YT yang berjudul tutorial wall breaker. Titik. Dengan jebol tembok yang ini, berarti artinya apa? Jiduk Warrior pengen hero-nya jalannya selanjutnya adalah ke arah yang ini. Dimengerti? Aku potong bangunan yang ini. Supaya hero-ku, kalau memang betul ke arah luar, itu nggak bablasan keluar. Tapi lanjut ke arah yang ini untuk ngabisin bangunan area ini. Nggak peduli berupa bangunan apa. Aku pengen ngabisin bangunan pertahanan ini. Sudah? Ratuku dengan berhasil masuk ke dalam base ini, emang manfaatnya apa sih bang? Biar bisa serang balik ini, serang balik ini, serang balik ini. Gak peduli berupa pertahanan apa, gak peduli. Ya, paham. Itulah alasannya kenapa ratuku juga harus ikut masuk ke dalam sini. Karena kalau cuma rajaku doang yang masuk ke dalam sini, berarti apa yang terjadi? Ini, dan ini, itu tetap utuh. Pengaruhnya apa bang? Nanti. Selanjutnya bang, area ini sibuk dengan hero raja dan ratu. Keinginanku itu bang ya, harapanku seperti itu bang ya. Aku turunkan mesin drill dan royal champion. Ya, untuk mengeksekusi area ini. Langsung aku tinggalkan mereka untuk bermain Lavalun dari area ini. Lavalun mengeksekusi area ini, mereka semuanya kompak lurus. Kalau memang penurunan Lavalunku timingnya tepat dengan selesainya eksekusi Royal Champion di area ini. Tapi kalau Royal Championku ternyata di area sini timingnya kurang tepat, berarti Lavalunku ada yang mampir ke sini dulu. Menyerang bangunan yang belum hancur. Paham? Thank you. Semuanya kompak ke arah sini, harapannya seperti itu, dipotong, 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 supaya bisa dipaksa untuk menyerang balik si Inferno, si Exbu, si Kipas, Builder, dan akhirnya ke TH. Kena ledakan TH, ada racunnya, kritis. Apa yang terjadi? Pasukanku semoga masih kuat melanjutkan misi untuk menghancurkan yang ini, dan ini, dan ini. Sudah. Hanya tinggal itu doang, bang. Yang ini kan udah dipotong sama si pasukan pemotong jalur. Nah sekarang bayangkan kalau ternyata Ciduk Warrior gagal mengontrol ratunya ikutan masuk ke dalam ini, yang artinya bangunan ini tetap utuh. Pasukan sing kritis itu ngap kamu kasih kerja lemburan tapi nggak ada bayaran tambahan. Piye? Semoga Ciduk Warrior beruntung. Udah. Thank you. Berhasil. Thank you, Duk. Thank you. Thank you. Boom. Thank you. Ratu masuk auto please tuh. Golem esku terbang langsung bang. Bang ratuku berhasil masuk base nggak bang? Rajaku ke arah sana. Simbang.
Lihatan bang, Expo yang aku takutkan tadi bang, ngancem siapa bang? Ah, ngancem siapa? Terus pasukanku habis itu rawan nggak bang nginjek racun TH? Sekarang bayangkan kalau aku berhasil mengontrol ratu masuk. Mulai paham toh sekarang bang? Oh ternyata itu tuh alasanmu bang Jiduk, kamu terobsesi ratumu bisa ke arah situ. Ya yeah, toh. Siapa yang menduga balonku setelah mengajar TH dia enggak maju lurus melewati racun TH tapi sibuk menyamping yang full Tesla. Kan kita enggak pernah tahu ada full Tesla di situ. Ternyata dengan adanya full Tesla di situ malah menguntungkan diriku, membuat balonku enggak maju melewati racun TH. Please bang, rata bang, please bang. WB, ah pecahnya beda bang. Bang, ratuku masuk base nggak? Bang, pecah temboknya beda bang. Bang, ratuku mau masuk base nggak bang? Mortar jangan hilang. Sip, tetap masuk, thank you. Aku pengen ngambil builder defense-nya aja bang. Untung walaupun pecah temboknya beda, ratuku tetap mau masuk. Buang spell. Joss. Tip rata. Gege anjai. Please ratu ke Wizard Tower please. Please tuh. Apa ke gentong koin itu? Thank you. WB, thank you. TH-nya sengaja nggak aku aktifkan dulu, bang. Emangnya nggak membahayani bagi healer?
Sip. Bagus nggak itu bang? Bekukan, soalnya itu multi bercabang banyak. Bang, kalau aku yang nyerang bang itu langsung aku petir di awal, apa langsung aku gempar di awal TH-nya bang, biar mesin segera mengeksekusi si TH. Dengan demikian bang, healermu diancam TH. Ngomong orang dong-dong tapi terus mana lagi balon bersih-bersih minion royal champion ulti ratu ulti mesin bongkar dah jeng 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 jeng. Udah saya aku tak beresin yang bawah-bawah dulu bang. Beres ini. Terus Inferno Multi, Klan Kastil ada di sana, Hero Ratu ada di sana. Terus Inferno Multi ada di sana. Terus kemudian aku kan pengen menyerang base ini. Langkah yang bagus itu seperti apa bang? Langkah yang bagus untuk menyerang base ini itu seperti ini bang. Semoga benar keputusanku. Salah bang, turun ratu langsung rage bang. Salah bang, ya pemberangkatan ratu di area yang langsung berat itu namanya salah. Ratuku kemana? Ke arah sana tuh. Oke, ding. Enak. Aku suka sekali dengan keramaian. Bang, kenapa ratumu di recall, bang? Pikirin sendiri. Aku suka sekali dengan keramaian. Telat gak bang? Telat. Ciduk mode sepaneng beban. Halo Star Knight. Selamat malam ulti. Lebih sekali rasanya bang bang. Buang spell es bang. Kok jangan aku nak buang-buang spell tuh bang. Bisa full house gak duk? Gak tahu aku bang. Pong seranganku udah tinggal 2 lagi. Nomor 50 menghibur ladu. Oh jelas milnya Ciduk. Jelas jelas Libau. Jelas jelas poin tambah. Thank you. Mesin Zeppelin udah ready. Budal. No tutor tutor. TH nya ada di sana. Air defense 1 2 3 4. Oke. Berarti mesinku pakai batu aja enggak masalah, bang. Oke. Petir. Dapat untung. Tuaga. Petir, dapat untung mana? Dapat untung apa? Gini doang. Tuaga. Dah, gitu doang. Terus gigi anjai nya. Dah. Boom.
Oke, pargoi dulu enggak sih? Ting. Tip. Terus. Oke. GG enggak sih? Terus, mana lagi? GG anjay. Oke. Ini ngapain naga supernya masih hidup? GG anjay. Terus buang gas. Halo Sahbani, saya aku diselesaikan berapa mata ini bang ya, ketampananku. Oke, 5000 mata. Terima kasih sudah nungguin Cuduk Ada Gimang.